Okay. Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Okay, so hari ni, malam ni, sesi live bersama dengan Cikgu, Cikgu Fana dalam slot mudahnya Science Student SPM di PTTI. Okay, so insyaAllah malam ni, Cikgu akan explain maksud kadar tindak balas. So, seperti yang kita semua tahu, kadar tindak balas ni adalah topik yang pertama bagi pelajar Form 5 dalam aliran Science Student bagi subjek kimia. So kalau dalam subjek kimia ni ada 5 topik. Yang pertama kadar tindak balas, yang kedua adalah sebatian karbon, yang ketiga adalah redox, dan yang ketiga adalah keempat termokimia, dan yang kelima adalah chemical for consumer. Okey, bagi yang menonton saya, tak kisahlah daripada mana, boleh tolong komen adakah okey semuanya, video jelas, audio jelas, boleh komen jelas dekat bawah. Dan boleh ajak juga kawan-kawan yang belum join ataupun tak tahu kita ada live malam ni, boleh ajak untuk menonton bersama-sama. Okay? So basically hari ni cikgu akan share apakah yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas. Maksudnya bila kita nak belajar kadar tindak balas ni, apa benda yang kita akan belajar? So basically, bila kita sebut berkenaan dengan kadar ni sebenarnya kita nak tahu masa ataupun kita nak tahu sesuatu tindak balas tu sebenarnya dia berlaku dengan cepat ataupun lambat. Ataupun satu lagi terms dia adalah kadar tindak balas tu tinggi ke rendah. Macam tu. Contoh, kalau kita ada asid campur zinc, benarlah ni bila dia combine ataupun bila dia bertindak balas, dia berlaku dengan cepat ke lambat. Kita nak belajar kira. Okay, so sebelum kita belajar kira, okey ke tak? Okey. Takut tak jelas kan? Okey, jap. Bagi yang menonton, boleh komen menonton daripada mana malam ni. Okey, so sebelum kita belajar, kita kena kenal dulu sebenarnya bila kita ada asid dengan zinc. So yang di sebelah kiri ataupun sebelum arrow ni kita namakan sebagai bahan tindak balas. So bahan tindak balas dalam kes ni ada dua lah. Asid dan juga zinc. Okey, sementara yang selepas arrow ni, yang ini adalah garam, zinc sulfat, dan juga yang ini adalah gas, kita namakan sebagai hasil tindak balas. Ada dua hasil tindak balas. Okey. So by definition, yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti bahan ataupun hasil. So kalau cikgu tulis maksud kadar tindak balas, kita tulis mana? Sini. Kadar tindak balas adalah perubahan. Tanda tiga segi ni adalah perubahan kuantiti bahan tindak balas ataupun hasil tindak balas per jumlah masa yang diambil. Jumlah masa. Okay, so bila kita cakap kuantiti ni dia general tau, dia ada banyak. So sebagai contoh, antara kuantiti yang kita boleh measure adalah G-shape ataupun kepekatan ataupun banyak lagi lah EC padu. Okay, so basically cikgu suka explain macam ni. Kalau kita ada tindak balas antara asid dan zinc, katakanlah awal-awal zinc kita dia pepejal, dia ada 6 gram. So selepas zinc kita ni dah pergi bertindak balas dengan asid, so jisim zinc kita agak-agak dia akan jadi semakin banyak ke semakin sikit? Cuba komen. Maksudnya awal-awal kita ada 6 gram. So selepas zinc ni dah pergi bertindak balas dengan asid, so jisim dia akan jadi lagi banyak daripada 6 gram ke lagi sikit daripada 6 gram? Ni dah pergi bertindak balas dengan benda ni, maksudnya jisim dia mestilah akan berkurang. So cikgu bagi contoh, mungkin dia dah jadi 4 gram sebab dia dah bertindak balas. Katakanlah masa yang diambil daripada 6 gram berubah menjadi 4 gram ni, masa yang diambil adalah 30 saat. So, bila kita nak kira kadar tindak balas, kita akan buat calculation kita macam ni. Kadar tindak balas sama dengan perubahan kuantiti. Maksudnya daripada 6 gram berubah menjadi 4 gram, berapa kuantiti yang berubah antara ni? So, 6 tolak 4, so kita akan dapat 2 gram, kita akan bahagikan dengan tempoh masa yang diambil adalah 30 saat. So bila kita kira nanti, kita akan dapat jawapan gram dekat atas, saat dekat bawah. So yang ini adalah kadar tindak balas. Boleh ke?
Okey. So yang kedua, cikgu bagi contoh, katakanlah kita nak kira kadar tindak balas perubahan kuantiti, tapi kita tak nak kira yang bahan. Kita mungkin nak kira yang hasil dekat sini. So cikgu bagi contoh, katakanlah sebelum tindak balas berlaku, isi padu gas yang terhasil kosong. Maksud dia gas yang terhasil tu tak ada lagi sebab tindak balas belum berlaku. Tetapi selepas 30 saat tindak balas zinc dan asid dah berlaku, kita punya isi padu mungkin berubah menjadi 60 cm³. So dalam kes ni, bila kita nak kira, tadi kat mana ni? Bila kita nak kira, tadi kat sini, sini nampak? So bila kita nak kira kadar tindak balas, kita akan ambil perubahan kuantiti. Cumanya dalam kes ni, kuantiti kita adalah isi padu gas, which is daripada 0 sampai 60 isi padu, ataupun perubahan isi padu adalah 60 cm³ bahagi dengan jumlah masa yang diambil adalah 30 saat. Bagi 30 saat. Jadi kita akan dapat jawapan dalam cm³ S negatif 1. Sini adalah kadar tindak balas. So conclusion yang cikgu boleh bagi malam ni, banyak lagi cikgu nak explain ni. Conclusion yang cikgu nak boleh bagi malam ni adalah, dalam sesuatu tindak balas, bahan tindak balas sebenarnya dia akan semakin berkurang sebab dia dah pergi bertindak balas. Unless kalau dia kata bahan tindak balas tu berada dalam keadaan excess. Excess tu maksud dia berlebihan. Itu kecualilah, terkecualilah. Tapi kalau dia tak kata excess, maksud dia bahan tindak balas kita dia akan semakin berkurang sebab dia dah pergi bertindak balas dengan benda ni. Sementara kalau kita ada hasil tindak balas, hasil tindak balas kita akan semakin bertambah. Dan by definition, yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti bahan ataupun hasil tindak balas per jumlah masa yang diambil. Boleh? So kalau boleh, cuba komen boleh kat bawah. Okay, so sebelum cikgu continue, sebenarnya cikgu nak mention juga, untuk minggu ni, hari Jumaat malam, pukul 8 malam, kita ada satu live session secara percuma dekat kita punya Facebook group Kuasai A Plus Sains Student SPM. Jadi bagi sesiapa yang belum join ataupun nak lock tempat untuk join kita punya live session chemistry bersama dengan cikgu hari Jumaat pukul 8 malam, boleh komen dekat bawah, nanti tim kita akan bantu macam mana cara untuk join live session bersama dengan cikgu. Hari Jumaat ni pukul 8 malam. Okay, so cikgu Padam sini. Okay, kita tengok Cikgu nak bagi dua contoh tindak balas yang menghasilkan gas. Okay. So, dalam kes ni, ini gas hidrogen H2. Okay, so cikgu buat satu, cikgu lukis satu susunan radas yang famous Susunan radas. Sementara tu, siapa yang menonton boleh komen dekat bawah. Kalau ada soalan, boleh sediakan soalan. InsyaAllah cikgu akan jawab. Cikgu Nur Afiqah Aznan bertanya berkaitan dengan pengiraan pada graf. Okey. Kumpulkan dulu. Hai Muhammad Hafiz, Shazrina, Nur Afiqah Aznan, Ida. Okey. Okey. So, untuk Jumaat malam ni totally free kita ada live session Jumaat malam pukul 8 malam dekat Facebook group Kuasai A Plus Sains Student SPM. Jadi, sesiapa yang menonton cikgu sekarang, kalau nak tahu macam mana nak join hari Jumaat malam pukul 8. Bukan pukul 9. Pukul 9 itu adalah kelas berbayar. Itu adalah kita ada satu lagi kelas. Kelas tu nama dia OTC. Bagi yang bertanya, OTC tu adalah online tutorial class. Okay, yang OTC ni sebenarnya dia basically sama sebiji macam kelas tuition biasa. Cumanya dia belajar melalui online. Itu kelas lain, kelas yang berbayar. Yang cikgu sedang cakap ni adalah kelas yang percuma, live session bersama dengan cikgu untuk chemistry pada hari Jumaat pukul 8 malam. Jumaat ni, 8 malam. So kalau nak join, boleh komen dekat bawah, nanti tim kita akan bantu macam mana cara untuk join live session hari Jumaat ni. Okay, so susunan radas kalau perhatikan, cikgu lukis dulu. Tengok cara cikgu lukis macam mana. Okay, ini adalah tindak balas penyesaran air. Okay, kita punya marker ni cacat sikit. Okay,
Ini adalah burette. Lukis burette elok. Okey. Macam tu. Tak siap lagi. Okey, tak siap lagi. Okey. So bila lukis, bila kita nak lukis gabus, sangat penting untuk lukis gabus di luar dan di dalam. Jangan lukis gabus tu terpenyek masuk dalam je. Sebab kalau dia terus masuk dalam, macam mana kita nak tarik keluar? Kejap lagi gabus tu terus terjatuh kat bawah. That's why kena lukis macam ni. Okay. Dan ada setengah orang tu dia lukis gabus dia. Ni mulut kan? So dia pun lukis gabus. Gabus dia macam ni. Macam tu. So dia kata betul lah cikgu, saya lukis gabus kat luar dan kat dalam. Tapi masalahnya kita tak tahu mana dia punya penghujung mulut dia. Penghujung mulut dia kat sini. So buatlah sikit mulut dia macam tu. Macam tu eh. Lepas tu baru kita labelkan. Okay, so dalam ni ada zinc. Eja zinc. Yang ini ada asid. So asid kita kena tandakan macam ni. Okay, larutan air. Ada air. So labelkan asid sulfuric. Bila melukis, sentiasa pastikan kita label. Ada setengah tanya cikgu, cikgu yang ni kena label tak? Cikgu yang ni kena label tak? Tak ada soalan lagi yang dia tak suruh label. Memang dia suruh label. So yang sebelah sini, kita lukis air. Okay, dia cantik-cantik. Lepas tu kat sini kita buatlah dia punya kaki red dot. Lepas tu skala dia 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2. Ha, macam tu. So, yang ini adalah air. Lukis air. Okay. Okay, lukis air. Okay, so dalam tindak balas ni, kalau kita perhatikan, tengok eh, saya akan explain. Kita ada asid campur zinc, kita akan dapat garam plus dengan gas. So, yang ini adalah gas. Okay, daripada tindak balas ni, gas yang terhasil kat sini, gas keluar, tengok tangan cikgu. Gas keluar, dia akan masuk melalui tiub pengantar. Yang ini nama dia tiub pengantar. Tiub pengantar. Okay, dan dia akan sesarkan air ataupun dia tolak air ni ke bawah. Mula air ni penuh tau. Lepas tu dia tolak air tu ke bawah. Dan last kali gas kita akan berkumpul kat atas. So yang ini adalah air. Macam tu. So gas akan ada kat sini lah. So kita akan measure ataupun kita akan hitung lah berapa banyak gas yang terhasil kat sini. So kita dapatlah kuantiti gas yang terhasil tu berapa. Dan juga bila kita nak kira kadar tindak balas, sangat penting dekat sini wajib ada jam randik. Sebab kita nak kira masa. Macam tu. Okay. So dalam kes ni, bila cikgu lukis macam ni, bila kita ada tindak balas asid dan juga zinc, hasil dia adalah gas. So gas akan keluar dekat sini, gas akan berkumpul dekat sini dan kita akan hitung berapakah isi padu gas yang terhasil. Jadi bila kita nak bagi maksud kadar tindak balas, cikgu bagi maksud yang general dulu. Kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti bahan atau hasil empat ke? Atau hasil per jumlah masa diambil. Okey, yang ini adalah maksud yang general. Tetapi kalau soalan kata berdasarkan eksperimen, dia ada ayat ni, berdasarkan eksperimen. Eksperimen. Berikan men. Maksud kadar tindak balas sampah. Kadar tindak balas, okey? So, disebabkan dia ada perkataan berdasarkan eksperimen, kita tak boleh bagi maksud yang general macam ni. So, kita kena spesifikkan dalam tindak balas ni, kita measure sebenarnya bahan ke hasil? Cuba komen. Dalam tindak balas, cikgu ulang soalan cikgu. Dalam tindak balas ni, dalam reaction ni, sebenarnya apa yang kita sukat? Kita sukat bahan ke hasil? Yang terkumpul dekat sini adalah bahan ke hasil? Cuba komen. Bahan ke hasil? Yes, Luqman, Hakim. Ha, kalau tak nanti kena tolak markah kan? Ha, nanti kena tolak markah. Tolak markah tak apa, takut tak ada markah langsung. Okay. So, apa tadi? Bahan ke hasil?
benda yang kita kira. Dalam kes ni, benda yang kita kira adalah gas. So, gas sebenarnya adalah, ini gas lah. Gas sebenarnya adalah hasil. So, hasil lah. Hasil. So, kuantiti yang kita measure dekat sini, yang ini, bila isi, bila gas, so kuantiti yang kita sukat adalah isi padu. Okay, sementara hasil kita adalah gas hidrogen. Okay, so bila kita nak bagi maksud, kadar tindak balas adalah eja tau, perubahan isi padu gas hidrogen per jumlah masa yang diambil. So kita tak boleh bagi maksud yang general sebab dalam soalan dia kata berdasarkan eksperimen dia tanya apakah maksud kadar tindak balas. Jadi disebabkan dalam eksperimen ni kita kira hasil dan hasil kita adalah gas hidrogen. So hasil ni cikgu gantikan dia dengan gas hidrogen, sementara kuantiti ni cikgu gantikan dia dengan isi padu. Okay, so kalau ada soalan, InsyaAllah cikgu akan jawab dalam kita punya session hari. Sekejap eh. Kita akan jawab dalam kita punya session hari Jumaat malam. Okay, kita ada live session bersama dengan cikgu pada hari Jumaat malam pukul 8. Ini adalah live session secara percuma. So, siapa yang menonton dan nak tahu macam mana cara nak join kita punya live session pada hari Jumaat ni. Berapa bulan hari Jumaat? 11 Januari. Okay, hari Jumaat 11 Januari pada pukul 8 malam live session bersama dengan cikgu, cikgu Fana untuk subjek kimia. So boleh komen dekat bawah untuk kita bantu. Okay, so jangan lupa bagi sesiapa yang menonton cikgu juga dekat YouTube, jangan lupa tekan button subscribe. So itu je dari cikgu untuk malam ni. So nantikan lagi kita punya live, banyak lagi live untuk ataupun perkongsian bagi subjek sains sulit untuk MAT, fizik, kimia dan bio. So akhir kata, terima kasih sebab menonton. InsyaAllah kita akan berjumpa pada hari Jumaat ni 11 Januari pukul 8 malam.